khusus Ibu Pendeta, kita akan dalam persiapan dalam ibadah, tetapi sebelumnya kita akan berkumpul dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu oleh karena perkenanan-Mu, oleh karena kebaikan Tuhan sendiri, sehingga ya Bapa, kami boleh ada di tempat ini. Kami hendak memulaikan ibadah kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam persiapan atau sudah ada di gedung gereja. Tuhan memberkati mereka masing-masing di dalam persiapan. Tuhan tuntun mereka supaya mereka bisa sampai di rumah gereja hendak memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, pada saat ini kami pun berdoa bagi hamba Tuhan yang akan memimpin ibadah kami saat ini, yaitu Ibu Pendeta Jack Benswan Warosunggal Sarjana Teologi. Oleh karena penjabaran teologi pembangunan jemaat, Ibu Pendeta dalam persiapan pada malam hari ini sampai pagi ini, Ibu Pendeta akan menyampaikan firman. Berkatilah Ibu Pendeta dalam persiapan-persiapannya. Tuhan memberi hikmat, kekuatan ketika akan menyampaikan firman-Mu di hadapan jemaat. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan menyertai saudara juga. Mari kita berdoa. Hati kami bersuka cita karena kau Bapa hadir dalam setiap ruang kehidupan pribadi dalam persekutuan kami. Selalu kau menyatakan cinta kasih-Mu kepada kami, supaya kami beroleh hidup berkasih karunia. Engkau memanggil kami untuk ada masuk di dalam persekutuan dengan Engkau melalui firman yang hendak kami baca dalam Alkitab. Maka ya Tuhan Allah, tolonglah kami, beri kami hikmat agar kami mengerti isi hati Tuhan yang Engkau mau sampaikan kepada kami pada saat ini. Ajarlah kami melakukan agar kami diam sesaat di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Kami boleh yang telah Engkau sediakan bagi kami hari ini dan esok, bahkan seterusnya. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus yang memelihara kami dengan kuasa-Mu, dan kami benar-benar menyambut firman bersedia untuk melakukannya sebagai pedoman pegangan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang Ibu Pendeta lakukan, hikmat daripada Tuhan, pengetahuan daripada Tuhan menjadi bagian di dalam diri Ibu Pendeta ketika Ibu Pendeta melayani jemaat-Mu. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami pun berdoa bagi keluarga Warosumilang
di mana Bapa yang dikasih yang jauh oleh karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan memberkati hubungan-hubungan di internet yang mereka lakukan, dukungan-dukungan ibu pendeta kepada suami, Tuhan memberkati, Tuhan melihat akan segala keberadaan keluarga warisumila. Bahkan ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak mereka di dalam perjuangan-perjuangan pendidikan, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapa, harapan, cita-cita ke depan dari keluarga warisumila kami musrahkan di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin.